Hasil pertandingan final, Vietnam Open 2024. Di final ganda putra, Zi Weihe, Huang Jui Xuan, berhasil mengalahkan wakil Indonesia, Remon Indra, Patra Harapan Rindo Rindo, dengan skor 16-21, 21-19, dan 21-18, dalam durasi 46 menit. Dengan hasil ini, Zi Weihe, Huang Jui Xuan, berhasil menjadi juara Vietnam Open 2024. Bagi mereka, gelar ini merupakan gelar pertamanya di tahun ini. Di final tunggal putra, pemain Jepang, Shogo Ogawa, berhasil mengalahkan pemain Cina, Wang Zhengxing, dengan skor 21-19 dan 22-20 dalam durasi 47 menit. Bagi Shogo Ogawa, gelar Vietnam Open merupakan gelar pertamanya di tahun ini. Di final ganda campuran, Adnan Maulana, Indah Cahyasari Jamil, berhasil mengalahkan sesama wakil Indonesia, Zaidan Arafi Awal Nabawi, Jessica Maya Rismawardani, dengan skor 21-15 dan 21-15 dalam durasi 27 menit. Dengan demikian, Adnan Indah berhasil meraih gelar juara Vietnam Open 2024. Bagi mereka, gelar ini merupakan gelar perdananya semenjak dipasangkan. Setelah di dua turnamen sebelumnya, dua kali meraih runner-up. Di final ganda putri, Mizuki Otake, Miu Takahashi, berhasil mengalahkan wakil Thailand, Thidapron Klebyesun, Natamon Laisuan, dengan skor 19-21, 22-20, dan 21-7, dalam durasi 1 jam 3 menit. Dengan hasil ini, Mizuki Otake, Miu Takahashi, berhasil menjadi juara Vietnam Open 2024. Di final tunggal putri, Nguyen Thuy Linh berhasil mengalahkan pemain Jepang, Kaoru Sugiyama, dengan skor 21-15 dan 22-20 dalam durasi 48 menit. Dengan hasil ini, Nguyen Thuy Linh berhasil menjadi juara Vietnam Open 2024.